apa yang best bila kita rawat ayam ni, ayam yang sakit hampir mati, lepas tu bila dirawat, dijaga dengan betul, di diberikan ubat yang betul, maka ayam tu pun sembuh. Jadi perasaan yang kita dapat pada masa tu, kita rasa suka, happy, alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh juga ayam ni. Jadi satu nyawa telah dapat diselamatkan. Kalau kita biarkan macam tu, ayam tu boleh mati dan rugilah. Kematian walaupun dia sekadar seekor ayam, tapi sebenarnya dia pun makhluk, makhluk Allah juga. Walaupun macam mana keadaan dia, tak sempurna sifat, tak cukup spek daripada segi pertandingan macam mana pun, dia tetap ayam, ayam kita. Kalau ayam saya, ayam saya lah. Kalau ayam anda, ayam anda. Tapi kena sayang, kalau ayam tu tak lawa, tak cantik macam mana pun, kita tak boleh buat dia, kita sepak dia, kita tak tak cara ke dia, tak jaga dia dengan betul. Sabar. Sebab ayam ni tanggungjawab kita. Kita bela, kita kena jaga dia betul-betul. Walaupun ayam ni dikira sebagai kategori, bagi saya kategori reject. Sebab dengan kaki dia ada masalah sikit, belok. Lepas tu bulu dia banyak warna putih tu. Paruh pun banyak warna hitam. Dalam kategori ratu, dia dikira sebagai ayam ayam reject lah bagi saya. Tapi boleh, masih boleh dibaiki. Untuk buat pembaka boleh, untuk masuk tanding susah sikit lah. Jadi macam tu lah, kita kena jagalah ayam kita. Lepas tu kita kena rawat kalau ada sakit ataupun ada apa-apa masalah pada ayam. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.